utilizzo per me la parete di questa maniera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi dabbara wa qaddar wa ja'ala taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw katiran fashakar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sirril adhar wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil ghurar wa tabi'ina lahum dhakiran maulahu talin lissuwar amma ba'd. Yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para asatid, para pimpinan majlis taklim, para tolabah, para jamaah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keriduan, keberkahan, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang kita muliakan kepada guru kita yang baru saja memberikan tausiah, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Haris Hakam MA, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sodri, Bapak Kiai Haji Lutfi Khairullah, segenap para tokoh lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi kontribusi besar yang beliau-beliau berikan buat Islam dan Muslimin. Mudah-mudahan para habib, para kiai, para asatid diberikan panjang umur, sehat afiat, dan banyaknya kiai, banyaknya habib, banyaknya ustadz menjadi bukti yang paling zahir Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattami, dunia bihan karadal kiramu fa'ad nabat pada annama fi wujudihi istighfaruha. Ketika dunia kehilangan alim ulama, maka dipastikan dunia itu akan dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Maka annama bi wujudihi istighfaruha, seakan-akan keberadaan ulama bersama kita menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ulama-ulama, habaib, ustadz yang tua diberikan panjang umur, sehat afiat, dan yang masih muda diberikan semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam ini mendoakan guru kita Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir, kumpulnya kita bersama ulama kita semua bukan hanya dihujani rahmat dan ampunan, tetapi kita telah berenang dan hanyut dalam rahmat dan ampunan Allah, dan kita semua ketularan istiqomah para ulama-ulama kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, kapasitas saya hanya menyampaikan kalimat syukur. Saya ucapkan terima kasih kepada para kiai, para ustadz, para tolaba, para jamaah, dari almarhum sakit sampai tahlil, proses penguburan, sampai bahkan ngaji kubur 40 hari. Dan ini tahlil yang dilakukan secara estafet selama 14 hari. Harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam bentuk hadayal amwat, doa, pembacaan ayat Al-Quran, sholawat, tahlil, dikir, semuanya menjadi sababan lahibah Allah berikan ampunan dan kasih sayangnya buat guru kita
Abuya Kiai Haji Saipudin Amsir. Allah ampunin segala kesalahan beliau. Allah terima dan lipat gandakan kebajikan dan pengabdian beliau kepada umat. Allah masukkan beliau ke dalam keriduannya. Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Alam sorga dia belum rasain, tapi ventilasi sorga udah ngablan di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus segenap kepada panitia, baik ibu-ibu encing-encing saya yang ada di dalam maupun abdi dalam Abuya, Bang Mursidi, Alam, dan yang lainnya, saya mengucapkan terima kasih. Gak ada hal yang saya pengen ucapin melainkan ribuan terima kasih. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang ulama dari Muratania, awalu wajibin ala man najaha syukrul ilahi awalan wal yafraha fatilka min alamatil kirami wa ajruha la yuqsabil arqam. Awalu wajibin ala man najaha, hal yang pertama kewajiban atas orang yang sukses. Alhamdulillah tahlil dari malam pertama, jamaah dari berbagai majlis bergiliran sampai malam 14 ini ngaji kuburnya begitu juga. Awalu wajibin ala man najaha, alhamdulillah acara kita ini sukses. Dan yang pertama kali respon bagi kami sebagai keluarga yang ditinggal, syukrul ilahi awalan wal yafraha, yang pertama mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yafraha, dan kami sangat gembira kedatangan para jamaah sekalian. Bukan hanya kita mendoakan Abuya yang telah kembali panggil Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mendoakan kami sebagai keluarga yang ditinggal. Jabrul khatir, karena dengan wafatnya Abuya, kami ini bagaikan orang yang sedang terguncang, mengalami kiamat di atas sugro, di bawah kubur. Saking dahsyatnya kewafatan ulama ini, bukan hanya keluarga, bukan hanya jamaah, bukan hanya Jakarta, tetapi sekutnya alam semesta. Sehingga dinyatakan dalam sebuah syair, la amruka marraziyatu faqdu malin wala syatun tamutu wala al-ba'iru walakin raziyatu faqdu sahsin yamutu bimautihi khalqun kathiru la amruka marraziyatu faqdu malin. Yang disebut bencana tingkat kolosal itu bukan orang kehilangan harta, wala syatun yamutu wala al-ba'iru, bukan juga kambing dan ontak yang mati di alam ini, walakini raziyatu faqdu sahsin, akan tetapi yang dikata musibah tingkat kolosal adalah kehilangan seorang ulama, yamutu bimautihi khalqun kathiru, mati juga dengan sebab ulama, matinya ilmu yang Allah berikan kepada beliau, matinya juga manusia yang ada di alam ini. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan kehadiran para jemaah sekalian, dengan doa-doa para jemaah, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu, mudah-mudahan menjadi doa kesabaran buat kami semua, ketabahan, kesabaran yang dipuji Allah dan Rasulnya atas musibah yang kami diberikan ujian ini. Gak ada kata yang pantas melainkan kami ucapkan terima kasih. Fatilka min alamatil kirami, ucapan terima kasih ini menjadi bukti orang mulia. Wa ajruha la yuhsabil arqami, pahalanya tidak bisa dihinggakan dengan komputer, dengan laptop, dengan hitungan apapun. Kami terima kasih atas dukungan para jemaah, doa-doa buat kami sekeluarga. Walaupun memang sangat berat bagi kami untuk meneladani, melanjutkan perjuangan beliau yang kaya dengan pemikiran untuk membimbing umat Islam ini. Tapi dengan doa-doa para jemaah sekalian, insya Allah laksana kami ini dikasih aset banyak banget.
ada berbentuk masjid, berbentuk pesantren, berbentuk kampus. Laksana orang pengen bikin sepletan, ini udah nemu cagak jambu kelutuk, udah cagak. Ini tinggal nerusin doang, bisa apa kagak itu jadi sepletan. Nah ini dengan doa-doa para ulama, para orang soleh, meringankan beban kami. Tapi untuk serupa dengan beliau, kata orang Betawi, lemasi tange. Jadi kami ini, peran kami dalam ilmu nahwu, Pak, itu bagaikan maf'ul. Kagak bakalan maf'ul itu ada kalau kagak ada fa'il. Ini peran semuanya ini adalah abuya. Kami ini tinggal maf'ul-maf'ulnya. Wal abdu maf'ulun bihi falyantasib li ta'atin wal irtifai wal abdu maf'ulun bihi falyantasib li ta'atin wal irtifai yajtanib fa kaifa irtifa'uhu bi ghairi rafi'i lan tanuba an fa'ilin fil waqi'i wal 'abdu maf'ulun bihi falyantasib. Seorang itu bagaikan maf'ul yang memang punya tugas nasab li ta'atin wal irtiba', pangkat yang tinggi, ketundukan dia kepada Allah, yajtanib itu sulit dilakukan. Bagaifa irtifa'uhu bi ghairi rafi'i, maka bagaimana maf'ul itu bisa berdiri tanpa ada yang dirafakan? Lan tanuba an fa'ilin fil waqi'i, maf'ul kagak bakal bisa disebut maf'ul manakala fa'ilnya kagak ada. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kami sebagai ya naibul fa'il, tapi hukumnya tetap marfu, bukan mansub. Bisa bagaimana juga. Mudah-mudahan doa kita semua buat abuya, kebaikan-kebaikan abuya yang beliau lakukan mengalir kebaikannya kepada keluarga dan juga para thalabahnya. Doakan kami supaya kami bisa istiqomah, karena pesan-pesan yang kami dapat dari para guru dari malam pertama sampai malam ini ditutup oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Haris Hakam, semua pesannya adalah istiqomah. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah syair, kun mustaqiman bil umuri jami'iha, jadilah engkau orang yang istiqomah dalam berbagai aktivitas. Karena yang namanya istiqomah ini, kalau kita nanam yang bakal jadi lumbuh, ini pohonan istiqomah. Bukan hanya nuntut ilmu, dagang juga istiqomah. Bukan hanya dagang, bahkan dalam dunia asmara kita kudu istiqomah. Ada orang jomblo, kembang tablo batang kelateng, naruh paku di atas galengan, banyak jomblo ngaku ganteng, belum laku-laku kebingungan. Jomblo begitu dia punya cewek, dia kudu istiqomah. Kalau lagi sama Nurhayati, sama Nurhayati aja. Kalau lagi sama si Mumun, Mumun aja. Jangan semua-muanya tuh lima-limanya perempuan dirapel. Sama Mumun juga, Nurhayati juga, sama si Ida juga. Baju genggam, celana genggam, beli sepatu, ujungnya nirus. Yang ini dipegang, yang mana dipegang, airlah satu, kagak ada yang urus. Ini istiqomah dalam berbagai hal. Apa orang mancing kudu istiqomah? Coba kalau mancing kagak istiqomah, asal ditenggakan dipindahin, asal ditenggakan dipindahin, mending amat tenggakan gabus, ikan sapu-sapu. Kun mustaqiman bil umuri jami'iha, yang namanya istiqomah dituntut dalam berbagai macam aktivitas kalau pengen sukses, pengen berhasil. Wa in istaqamta takun muqaddama fil bala, bila kau istiqomah maka engkau akan ada di barisan terdepan. Apala taro alif al hijai taqaddamat, coba kau perhatikan seadanya huruf hijaiyah. Apala taro alif al hijai taqaddamat, bukankah kau lihat seadanya huruf hijaiyah yang ada di barisan depan cuma alif doang? Kenapa alif ada di depan?
Lakin mustaqam tatakun muqaddama bil malah apala apala tara alifal hijai taqaddamat lam mustaqamat. Jawabannya langsung men satu-satunya arif, cuman satu-satunya uruf dalam hijaiyah yang lempeng, yang lurus, alif doang. Makanya alif ditaruh di pertama. Yang lain, wah, bengkok aing, mangap kok kembung. Dia belakangan itu. Belakangan. Nah, karena alif satu-satunya uruf yang istiqomah, dia berada pada bagian yang belakang. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita, kita menjadi alif semuanya. Insyaallah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan yang selanjutnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari jamuan atau dari tempat yang memang banyak orang. Ya tadi belum ada orang, masih enak, adem. Begitu orang banyak, nafasnya lain-lain. Ya mudah-mudahan dimaklumi adanya. Ucapan dari Umi, sekeluarga, terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ucapan terima kasih atas kata sambutan. Hadirin jemaah sekalian, acara kita akan ditutup dengan pembacaan doa yang dalam hal ini atas permintaan keluarga dimohon kepada almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Sadri untuk membacakannya. Amin. Wallahi fabi tafaqqal masyhur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah fi ni'mal wa bi mazidah. Alhamdulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ajil rahma wa ni'ma wa syara'a wal maghfirah ala jami' ahli kubur. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفره اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفره اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واغفره واجعل الجنة مثواهم يا روح المرحوم بابك حجي أمسير سيدنا سليم Sayyidina Amsir, Basyarakallah bijannah, Basyarakallah bijannah, Basyarakallah bijannah, Wasa'adah wal-usur, Wasa'adah wal-usur, Wal-nur, wal-hur, Wisyafa'atir Rasul, Allahumma jalidkan lahu minan nar, Wahijaban lahu minan nar, Wasitron lahu minan nar, Rabbana fidana junubana, Waliwalidina warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah. Allahumma bihaqil fatihah wa bisiril fatihah wa bibaramadil fatihah utahlana ababal khair utahlana ababal khair wa ja'ana min ahlil khair dawahum biasbanakallah ta'ayyum biha salam wa akhiru dan alhamdulillah bila alam. Doa kita semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, sambil menikmati hidangan yang disediakan, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama, bahwa insya Allah pengajian di makam Abuya akan terus berlangsung secara estafet sampai dengan hari yang ke-40 tanggal 28 Agustus Selasa malam Rabu. Nanti insya Allah peringatan 40 hari Abuya tanggal 28 Agustus 2018 Selasa malam Rabu.
Kemudian untuk list daftar yang mengaji di makam Abuya, ini ada beberapa hari yang masih kosong. Jadi dipersilakan kepada para asatidah yang punya jamaah dan punya majelis yang ingin ikut berpartisipasi untuk apa namanya mengikuti pengajian Al-Quran di makam Abuya, dipersilakan menghubungi kami, ya, panitia, untuk nanti segera dijadwalkan. Sebab ada beberapa hari yang masih kosong. Masih kurang lebih ada 15 hari yang masih kosong. Ya, 15 hari yang masih kosong. Ya, jadi tolong apa namanya yang belum sama sekali yang mendaftarkan diri untuk majelisnya mengikuti makam Abuya, silakan menghubungi kami. Kemudian, insya Allah pengajian taklim untuk kaum ibu, insya Allah mulai tanggal 6 September 2018 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi dilaksanakan di rumah apa ya kita pakai. Selagi kaum ibu akan dimulai pada tanggal 6 September 2018 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi. Sedangkan taklim setiap Sabtu yang dulu pernah dirintis Abu ya dengan Ma'had At-Tamhid Al-Islami di tempat ini, itu dimulai tanggal 14 September 2018 setiap Sabtu kedua pukul 13 jam 1 siang sampai dengan asar. Terlebih untuk taklim hari Sabtu dimulai setiap Sabtu kedua mulai tanggal 14 September 2018 mulai pukul 13.00 sampai dengan asar. Sekian itu maklumat yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya permohonan maaf. Wallahu muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya untuk pengajian di makam per majelis, ya, kami bikin aturan itu dari mulai asar sampai asar, dari mulai asar sampai asar selesainya. Jadi dimohon dengan hormat kepada majelis-majelis yang telah mendaftar ataupun yang belum mendaftar, dimohon untuk mengikuti aturan yang kami buat bahwa pengajian di makam dilaksanakan aktusannya mulai asar sampai dengan ketemu asar. Jadi itu 4 jam. Terima kasih. Rumah sakit kita mengisi, isi alias itu. Rumah sakit, isi alias itu.